Assalamualaikum. Ragam Hana. Kakak tak ada warna biru. Ha, kan betul? Terima kasih. Bruno Kat, Bruno Game. Yeay, kakak menang. Apa? Alah, babak baru je nak mula. Hooray! Dessert malam ni kakak yang pilih. Masya Allah. Okey. Kak kakak tak cukup pun tadi kan? Dah menang dah lah. Sabar. Game je. Kita boleh main lagi. Tak nak. Tak acik. Kakak tipu. Mana ada? You ada. Taklah. Adullah. Aduh. Taklah. Tipu. Dah. Cukup. Time out dua-dua. Semua yang kita buat ada akibatnya. Disebabkan kamu bergaduh, Baba ambil balik guli-guli. Bergaduh ni bukan boleh selesaikan apa-apa. Alah, adik punya nak penuh dah. Markah kakak. Bila kamu dah minta maaf, baru Baba bagi balik. Tak nak dah main dengan adik. Tak kisah pun. Kuat ngadu, main tipu. Tahu tak? Omar Hana pun pernah kena time out macam ni. Sebab bergaduh. Dia orang pun sama. Biasalah tu. Omar Hana pun budak-budak juga. Apa jadi, Baba? Ceritalah. Cerita dia macam ni. Pada suatu hari, di sebuah pusat membeli belah. Oma, Ana, Mama dan Papa sedang membeli barangan dapur bersama-sama. Papa, nanti nak makan aiskrim boleh? Boleh. Lepas ni kita pergi beli. Yeay, aiskrim! Sedang mereka berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatian Hana. Hana perhati je apa yang terjadi dan belajar satu benda baru. Ambil. Hei, macam-macam betul lah dia ni. Nak beruang lah, nak susu lah, nak bel. Kejadian itu membuatkan Hana terfikir. Mana ya? Cok. Hana pun dah buat macam tu. Mana kakak tahu? Senang. Nampak best, nak cubalah. Lepas tu, Baba? Lepas habis shopping, diorang pun pergi beli aiskrim. Ada pelbagai aiskrim di kedai. Pelbagai rasa, pelbagai warna. Hana teringat ragam yang dilihat. Hana teruja nak cuba juga. Nak perisa coklat pudina, strawberry dan pelangi, marshmallow banyak-banyak lagi. Tunggu dulu, banyak sangat ni. Hana tak habis nanti. Hana nak lagi-lagi lagi. Hana? Ana, jangan nangis. Okey. Tak mau. Okey, Papa beli ya. Papa beli. Okey, nak yang mana? Nak topping topping ni? Hana nak ni ke? Papa beli ya. Nak. Okey. Mama nak. Papa bagi semua yang Hana nak. Asalkan Hana berhenti merengut. Ragam Hana berjaya. Itu yang Hana rasa.
Papa, kenapa buat macam tu? Ha? Buat apa? Aiskrim tu, Hana takkan habis punya. Ha, tak apa. Nanti sayanglah habiskan. Ha? Okey, okey. Saya habiskan. Bukan. Maksud Mama tu, jangan manjakan Hana sangat. Nanti dia mengada. Itulah yang Mama nak cakap. Masa dalam kereta... Papa kena faham. Tak boleh ikutkan sangat apa yang diorang nak. Ya, sayang. Faham. Sekali-sekala. Nanti dia tak nak dengar cakap. Awak ni... Makan cepat. Cair dah tu. Mama, Hana makan tumpah-tumpah. Hana ternampak sesuatu yang sedap. Sekali lagi, Hana guna ragam barunya. Kali ni untuk... Bertenang semua. Donat. Cukup, Hana. Mama tak suka Hana macam ni. Hana nak donat. Hana. Hana nak donat. Oma, jangan ejek adik. Dah. Kejap ya. Okey, sayang. Okey. Jangan nangis. Okey, kejap ya. Kejap. Nak buat apa ni? Kata nak donat. Tak ada. Balik rumah terus. Nye. Dah, cukup. Time out dua-dua. Oma pun? Kenapa? Sebab ejek orang tu salah. Kan, Papa kan? Betul. Yang, perlu ke time out? Macam over sangat je. Kita kena tegas bab ni. Oma Hana kena belajar. Lagipun, kita buat ni semua untuk diorang juga. Yang, saya perlukan kerjasama awak ni. Boleh, eh? Hati Papa retak seribu. Tapi demi kebaikan Oma dan Hana, Papa perlu kuat menghadapinya. No. Hana, duduk sini. Dah bertenang, baru boleh turun. Hana. Berkali-kali, Hana cuba elak daripada time out. Mama dan Papa tetap konsisten bawa Hana ke tangga semula. Papa. Masa pun berlalu. Oma dan Hana mula bosan dan mereka pun kembali tenang. Sekarang dah tahu kan kenapa Baba suruh time out? Supaya ada masa berfikir dan bertenang. Betul tu. Tapi lain ibu bapa, lain caranya. Cara untuk didik anak ni berbeza-beza. Cuma kita yang lebih mengenali anak-anak kita. Mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah. Maaf kakak. Adik tak patut cakap kakak main tipu. Kakak pun minta maaf. Jerit-jerit kat adik tadi.
Tak apa. Oh, meh sini meh. Baba peluk semua. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berkatilah aku dengan keturunan yang soleh. Amin. Turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Husnuzan. Selamat tinggal, Ruby. Oh? Apa dah jadi? Kenapa lambat? Donat? Nak tak? Jom, cepat. Hebatlah pencuri tu. Wonder Ruby pun tak boleh tangkap. Ya. Captain Onyx dan Wonder Ruby kan dah buat perangkap. Nanti mesti kena tangkap punya. Tapi muka pencuri tu takutnya. Tak apa. Tu cerita je. Bukan betul pun kan? Nah. Nak pergi mana tu? Minum air. Oh, okey. Terkejut Abang Omar. Sorry. Abang Omar tengok apa tu? Tengok orang tu. Hah? Siapa tu? Dia buat apa dekat rumah kita? Tak tahu. Entah-entah. Nak curi. Hah? Ya ke? Buat perangkap. Abang Omar okey. Perangkap apa? Kan semalam pencuri dah tanda rumah kita. Hari ini mesti dia datang lagi. Jadi Abang Omar dah siapkan ni. Sana tu,
sana, sana. Orang tu nampak kita ke? Macam mana ni? Macam mana ni? Omar, kenapa ni? Ada orang jahat dekat luar. Dia bukan cangkul. Ha? Mana? Tak ada siapa pun? Ada, Mama. Tak ada. Orang lalu lalang je tu. Orang tu pandang rumah kita dari semalam. Mesti nak mencuri. Husnuzan. Husnuzan? Apa tu? Baik sangka. Kita perlu baik sangka. Siasa dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Jangan-jangan Allah tak suka bila kita buruk sangka. Ingat-ingat, selalu ingat buruk sangka jadi fitnah. Dah, jangan fikir bukan-bukan. Mama naik kelas ke atas dulu, okey? Okey, Mama. Jomlah simpan ni. Okey. Ya. Yeah. Hana, orang tu datang balik. Dia nak masuk rumah kita. Macam mana ni? Kita kena buat perangkap sekarang juga. Syai'ul fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Amin, amin. Jom. Assalamualaikum. Papa. Omah Hana main apa ni? Kami buat perangkap. Ada orang nak masuk rumah kita. Pencuri. Hah? Pencuri? Mana? Kat luar tu. Hah? Oh, jom ikut Papa. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Anil, semua okey ke? Okey, saya sudah baiki. Alhamdulillah. Ni, kenalkan. Omar, Hana. Hello, Omar, Hana. Hai, pakcik. Ini pakcik Anil. Papa suruh betulkan paip bocor dekat rumah kita. Betulkan paip? Ya, betul. Pakcik kena cari dekat mana paip yang bocor itu dulu. Lepas itu, pakcik kasih gali, kasih ketuk, barulah pakcik boleh betulkan. Kami dah salah sangka dengan pakcik. Kami ingat pakcik nak... Mencuri. Kami minta maaf. Tak apa. Kecik punya hal. Terima kasih. Ya. Sama-samalah. Kelakarlah Pakcik Anil tu. Kan?
baik pula tu. Sebab tu kita kena husnuzon. Kita perlu baik sangka, siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Husnuzan kena ada, tapi perlu berjaga untuk elak semua tipu dan helah manusia. Apa yang Omah Hana buat tu bagus. Tapi sebelum tu, kita kena siasat dulu. Okey, Papa. Nasib baik Papa tak kena perangkap. Makan besar. Atuk, oh Atuk. Ni ha, anak kita telefon. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tengah bagi makan ayam. Ha. Apa cerita? Nak bagi tahu. Papa, Papa. Ha? Nak cakap, nak cakap. Ha. Hana pun. Ha, jap. Atuk, Atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ha? Ya ke? Alhamdulillah, Atuk rindu dah ni. Tapi, tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti, Nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkatkan beg ni. Okey, Ayah. Jumpa jap lagi. Assalamualaikum. Bye, Atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Ha! Neknya, hari ni masak sedap-sedap, ya? Cucu kita balik! Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Siapa tu? Saya ni. Musin, Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Toli berjoget tadi. Oh, mana nak datang hari ni? Padahlah Atuk gembira semacam. Kami nak buat majlis berbuka nanti. Datanglah sekali. Betul ke ni, Toli? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah, Tok Lee. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni, Tok Lee ada buat majlis berbuka. Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul. Alhamdulillah. Tok Lee? Saya datang, saya datang. InsyaAllah. Enak nak bagi tahu semua macam ni. Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Lee. Set. Semua tak baca lagi. Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Tak payah masak. Di rumah Atuk Lee. Dijemput semua. Hadir ke rumah. Atuknya. Niha, awak tengok apa yang Musim mesej dalam grup kampung kita. Ya Allah, apa Musim buat ni? Empat kali satu kampung datang. Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek.
Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah. Tahun ni Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah. Rezeki tahun ni. Oh. Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, cik? Waalaikumsalam. Motor ni ha, habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, cik? Boleh ni. Pak cik pernah jalan lagi jauh. Tak apa, tak apa. Allah. Pak cik tunggu sini, nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa, Papa? Motor pak cik tu habis minyak. Kita belikan kejap. Ini je yang kita ada? Boleh kot ni. Saya masak sup lah, ya? Oh, okey, okey. Naknya masak, saya susun meja, ya? Pakcik! Okey, dah pakcik. Terima kasih, nak. Tak apa. Saya sedekah. Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekahkan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan, berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Atok! Bila Umar Hana sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Musin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Musin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga? Kami sedekah, terimalah ibadah kami. Rezeki ini darimu Allah. Kami sedekah, rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa, bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulu, ya. Esok saya pulang, ya? Okey. Papa, tu! Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya, cik. Kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit, eh. Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi, kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap, eh. Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak cik, saya nak ais boleh? Pak cik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana, ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Omar beli ni sebab lagi banyak. Omar bila nak sedekah kena bagi yang terbaik. Insya-Allah kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu, beli ni lah. Bagus, Omar. Alhamdulillah. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama.
Ramai juga yang datang. Ha, Mohsin. Sampai pun kamu. Sila, sila. Hey, Mohsin, Mohsin. Bersungguh betul kamu ajak semua datang, ya? Mestilah, Tok Li. Macam, okey lah. Okey sangat, Mohsin. Silalah masuk. Gadget! Tidur lagi? Belum. Sikit lagi. Yelah, jangan tidur lambat sangat tau. Cik tidur dulu, okey? Okey, nak cik. I love you. Love you too. Sophie nak pancake tak? Tak nak lah, makcik. Alah, makanlah sikit. Favorite Sophie ni. Okey, sikit je. Macam tu lah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Sufi. Waalaikumsalam. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Tak kopi ke teh? Kopi. Kurang manis, ya? Eh? Bukan selalu nak manis-manis ke? Tengok sayang pagi ni pun dah manis. Ngacu. Wah. Pakcik, pakcik. Tengok ni. Ada game baru. Macam best je. Mana? Mari pakcik tengok. Ha, nah, pakcik dah beli dah. Ha? Ya ke? Bestnya. Terima kasih, pakcik. Lepas habis kelas online, siap kerja sekolah, baru main, okey? Okey, makcik. Apa buat apa? Sufi okey ke? Sufi okey. Hari ni awak live dengan Mufti, kan? Ya, yeah, sayang. Minatnya kat dia. Semua ceramah dia, ya, saya follow. Kat MeTube, IK, MB. Tak sabar je nak tengok. Oh, sayang. Nanti selfie banyak-banyak tau dengan Mufti. Mesti. Okey, sayang. Saya dah lambat ni. Pakcik pergi dulu, ya. Bye, pakcik. All the best. Terima kasih, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Okey, murid-murid. Jom kita mula. Bismillah. Seronoknya kelas online. Belajar bersama. Perkara susah menjadi mudah. Dengan teknologi dapat banyak faedah. Sufie penat, ya? Nak tidur? Tak nak lah, makcik. Sufie nak main game baru ni. Nak makan? Tak nak. Nak main game ni. Okey. Kalau lapar, atas meja ada donat tau. Okey? Okey. Kalau macam tu, I boleh dapatkan promo kod. Sorry. Mana tadi? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sufi okey ke? Okey je. Ya Allah! Cepat. Dah lambat. Dah habis ke? Nasib baik tak habis lagi. Okey, Mufti. Kita ada terima beberapa soalan dari penonton di rumah. Ini berkenaan dengan sosial media. Apa pendapat Mufti tentang penggunaan sosial media hari ini? Bagus atau tidak? Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kullu.
wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Sama di sini, penggunaan sosial media ini bergantung pada cara penggunaannya. Kalau guna dengan tujuan kebaikan, akan jadi baik. Kalau guna untuk keburukan, maka akan jadi sebaliknya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jadi, penonton di rumah, jangan ambil mudah dengan cara penggunaan sosial media. Tak pasti, jangan post. Tak gitu, Mufti. Setuju. Sekarang, kita ada panggilan dari penonton di rumah. Hello, Assalamualaikum. Puan Mia. Hello, Waalaikumsalam. Saya ada soalan nak tanya Mufti. Baik, Puan. Silakan. Saya ada anak 5 tahun. Asyik melekat dengan handphone je. Makan tak nak, tidur tak nak. Kalau handphone ada, dia lupa saya. Lupa semua. Bila bateri habis, barulah nak ingat dekat saya. Tu pun kalau nak cas handphone, apa saya boleh buat ya, Mufti? Saya rindu anak saya. Baik. Terima kasih, Puan Mia. Kalau kita tengok di sini, kebarangkalian anak Puan ni dah ada tanda-tanda ketagihan pada gadget. Ha? Ketagih gadget? Serius benar bunyinya, Mufti? Sangat serius. Antara tanda kita boleh lihat kalau anak dah ketagih dengan gadget adalah masa berkumpul dengan keluarga, anak-anak ni lebih suka buat hal sendiri, iaitu dengan bermain gadget. Ha? Macam Abang Omar, main tab je. Mana ada? Abang Omar main kejap-kejap je. Bagus, Omar. Anak-anak ni juga akan kurang makan. Waktu tidur tak tentu. Eye contact tak ada bila berkomunikasi. Emosi mudah terganggu, murung atau cepat bosan bila tak ada gadget. Kesihatan pun boleh terjejas. Macam sakit mata, sakit tengkuk dan banyak lagi. Itu antara tanda-tanda yang paling jelas kita boleh lihat. Punca dari masalah ini adalah ibu bapa itu sendiri. Ada ibu bapa yang terlampau manjakan anak sampai bagi semua yang anak-anak minta tanpa had dan pantauan. Kalau kita main peranan dan lebih tegas dalam hal ini, insyaAllah semua boleh dikawal. Tak gitu? Ha? Betul, Mufti. Jadi, Mufti, ada cara ke nak ubah masalah ni? InsyaAllah ada jalannya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sufi. Tak apa, sayang. Kita boleh ubah. Mari kita berusaha sehingga berjaya. Ubah semula dengan izinnya. Walau makan masa, janganlah putus asa. Walau gagal berkali-kali, kita jangan cuba lagi. Demi anak yang dicintai, cuba lagi, cuba lagi. Takut menyesal kemudian hari. Semua penduduk Madinah menangis rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berusaha tanpa kenal putus asa, insyaallah berjaya ubah semua dengan izinnya.
tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Cedera ni. Terjatuh kot. Boleh selamat ke Papa? Kesiannya. InsyaAllah. Yang penting kita usaha. Oma, tolong ambilkan handphone tu. Oh, okey. Jangan risau, anak. Kami ada untuk tolong. Anak burung kena kuat. Apa kita boleh buat? Jangan risau, Omar, Hana. Kita tolong sama-sama. Okey, jom tidur. Tengok ni, Hana terbang. Oma pula terbang. Tanah. Dah ambil wuduk? Dah. Gosok gigi? Dah. Ya ke? Mari sini Papa cek. Dah. Tidur. Hana terbang. Macam mana kalau anak burung tadi tak boleh terbang? Kesiannya. Kalau anak burung tak selamat, macam mana? Nanti Allah tanya, nak jawab apa? Tak apa. Allah tahu niat kita baik. Yang penting, kita dah usaha. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Dan doa yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak burung, ya. Amin. Yang penting, kita dah usaha. Samalah macam kisah burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung apa? Burung pipit. Yeay! Story time, story time! Tiap malam baca buku sebelum masuk tidur. Jangan lupa ambil wudu, selawat dan zikir tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismikallahumma ahya wa amut. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Ah,
Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang. Setibanya di suatu kawasan, si pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi-lagi! Air lagi! Si pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marah itu. Tapi, Papa, burung pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa macam tak je. Papa, kenapa pipit nak padamkan api tu? Lah, kan Nabi Ibrahim ada kat dalam tu? Nabi Ibrahim kat dalam api tu? Iya, Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab sebarkan agama Allah. Innalillah. Lepas tu, Papa, apa jadi? Berkali-kali si pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marah. Lagi-lagi. Alahai, pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu. Pipit tahu. Pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak! Ayai-ayai! Dah tahu? Kenapa cuba? Yang kau boleh buat. Paruh kau tu kecil sangat. Bukan tetap berusaha, takkan ku berputus asa. Cubalah macam mana pun, penatkan diri je. Lepas tu, Papa, apa jadi? Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Allah kata kepada api, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Api jadi sejuk. Iya, macam dalam bilik ada aircon. Subhanallah. Hebatnya ku. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan burung pipit pun hidup gembira. Alhamdulillah. Dah tidur. Oops.
Allahuakbar. Selamat malam sayangku, mimpi yang indah selalu. Jadi anak soleh-soleha, taat pada Allah. Berikan ku kesabaran, berikan ku kekuatan untuk menjaga amanahmu untuk ke syurgamu. Amin. Ashura. Esok hari Ashura. Semua dah sedia nak gotong royong? Sedia. Hari Ashura ni hari Nabi Musa selamatkan pengikutnya kan Ustaz? Betul tu Oma. Hah? Apa jadi? Masa tu tentera Fir'aun kejar Nabi Musa dan pengikutnya sehingga sampai di tepi laut. Pengikut Nabi Musa cemas. Ha? Sebab dah tak ada jalan lain untuk mereka selamatkan diri. Lepas tu Ustaz, Nabi Musa hentak tongkatnya. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dua. Wah, laut terbelah. Subhanallah. Nabi Musa dan pengikutnya cepat-cepat merentas laut. Fir'aun dan tenteranya pun ikut sama. Ha? Tapi tak berjaya. Fir'aun dan tenteranya lemas di bawah arus. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Betul tu. Sebab peristiwa ini jugalah Nabi Muhammad SAW berpuasa. Oh. Ha, jom kita mula kerja. Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Faris, ikut ha? Ustaz. Ha? Okey. Wah, banyaknya kayu. Nak buat apa ni? Nak masak bubur Ashura lah. Wah, bubur Ashura. Sedapnya. Okey, jom kita mula. Jom! Faris angkat kayu ni, ya? Okey, dah siap. Aduh, ha? Berat. Teman-teman, ayo bantuin Indra ni. Mana ni? Situ, situ. Beratnya. Aduh. Kalau ada Faris kan senang. Masya Allah, kuatnya Faris. Faris dia jadi bomba. Kenalah kuat. Barulah boleh selamatkan orang dari kebakaran. Faris, Faris tahu tak? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud. Ha? Apa jadi? Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram juga. Wow. Api itu marak, panas. Tapi dengan kuasa dan izin Allah, api yang panas tu jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan dengan izin Allah jugalah Faris kuat. La 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 la. Muharram. Muharram tiba, semua gembira. Tahun baru Islam untuk semua. Muharram tiba, semua gembira. Tahun baru Islam untuk semua. Ya, ya. Hey. Ya. Faris. Ustaz, Faris okey ke? Okey. Faris, kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz, ya? Faris. Faris nak cari sarung tangan.
Oh, sarung tangan. Kejap Ustaz ambil. Tak apa, tak apa. Biar Faris ambil. Faris, ada dalam masjid atas meja. Faris, Faris buat apa dengan Ustaz Musa? Oh, Faris susun kayu. Wah, kuatlah Faris ni. Mestilah. Teman-teman, ayo. Penat tu kita pun. Seronoknya main. Seronok. Ustaz. Ni, Ustaz dah jumpa sarung tangan. Jom sambung kerja. Nanti lambat pula balik. Ha, yang lain sambung kemas ya. Cepat. Ya. Faris okey ke? Kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz ya. Okey. Seronoknya rasa dapat kemas masjid bersama-sama. Muharram dah tiba. Bulan yang hebat dan puasa sunat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya. Kumpul pahala berganda-ganda. Faris, Faris tahu tak, masa kecil dulu, Ustaz selalu masuk hutan cari kayu. Oh, ya ke? Ustaz pergi dengan ayah Ustaz. Seronok masuk hutan ni. Ikra! Kejarlah! Faris? Ya, Ustaz? Kalau Faris nak buat kerja dengan kawan... Aduh. Kenapa ni? Faris nak pergi tandas. Faris. Sakit perut pula dia. Hei, kesian. Mana Faris ni? Faris, okey ke? Nak pergi klinik tak? Jom, Ustaz bawa. Tak ada. Faris. Cepat! Ya! Ambil ni! Ya! Kat sini! Faris dah tak sakit perut ke? Loh, kamu sakit perut. Elok je. Faris tipu? Faris, jom ikut Ustaz. Ya. Kenapa Faris tipu? Ustaz kan dah cakap, kalau ada apa-apa, bagi tahu. Faris tak ada niat nak tipu. Cuma Faris takut Ustaz marah kalau Faris cakap nak main dengan kawan-kawan. Ustaz tak marahlah. Ustaz lagi suka bila Faris jujur. Faris suka ke kalau orang tipu Faris? Suka. Lain kali terus terang. Jangan tipu-tipu. Faris minta maaf, Ustaz. Faris janji tak tipu lagi. Jadikan ni azam tahun baru Faris, ya? Sana. Mana pakcik-pakcik ni? Mana ni? Waduh. Alamak. Belakang tu. Ustaz, api dah nak padam. Ustaz, ni Faris dah bawa ni. Faris, kayu. Okey. Aduh, berat ni. Korang pun ada?
kasih. Sedapnya. Nasib baik ada Faris kan? Kalau tak, tak jadi bubur ni. Farislah yang paling kuat. Boleh angkat kayu banyak-banyak. Iya, benar. Indra satu kayu aja enggak bisa. Faris kuat dengan izin Allah. Oma, Indra, Sufi pun hebat. Alhamdulillah. Semua hebat sebab puasa hari ini. Walaupun macam-macam jadi, Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih semua. Sama-sama, Ustaz. Tambah-tambah. Takkan diet kot. Ni bubur banyak lagi ni. Hero Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berempat. Tak sabarnya nak daki bukit. Anak nak tidur. Ini untuk apa, Mama? Kalau kita sesat dalam hutan, jangan gerak. Tiup whistle ni tiga kali. Mari sayang, Mama simpankan selimut. Whistle ni untuk kecemasan je. Jangan buat main. Jom, kita kembara alam sekitar. Jauh dari teknologi. Bila kita mendaki macam ni, baru rasa keindahan alam yang Allah cipta. Alah, baru nak buat story. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innaka hamidun majid. Amin. Tumbuh-tumbuhan sekeliling kita, ini semua Allah cipta. Semua jaga. Lihat bunga, ucaplah subhanallah. Lihat sungai, ucaplah subhanallah. Lihat burung, ucaplah subhanallah. Lihat langit, ucaplah subhanallah. Semua Allah cipta dan jaga kuasaannya. Waktu baru kahwin dulu, Papa Mama pernah datang sini. Tempat ni sejuk, segar, boleh jumpa banyak haiwan. Wah! Lepas tu, Papa jadi hero selamatkan Mama. Wah, hebatlah Papa. Dah. Jom gerak. Ya. Kita nak sampai puncak dah ni. Okey, Mama. Siapa yang buat ni? Papa. Jom. Papa datang. Wah, Hana, tengok ni. Hana. Wah, dia bergerak. Comelnya. Peliklah pokok ni. Itulah pokok semalu. Bunyi apa tu? Itulah bunyi haiwan dalam hutan. Cuba semua senyap. Tutup mata dan dengar. Tutup mata. Wah. Senyap.
Weh, boleh panjat ke ni? Panjat je lah. Sikit je lagi. Cepatlah, ambil benda tu. Yelah, yelah. Jap. Ish, jom awe. Aduh, kacau dia orang ni. Ish, mana boleh ambil sarang burung kan, Papa? Ha, burung tak ada rumah lah nanti. Sebab tu kita kena jaga hutan kita. Jom, kita sambung daki. Semua Allah cipta, tanda kekuasaannya. Semua Allah cipta, untuk kita ingat padanya. Sentiasa api macam tu. Cepat sikit. Okey, okey. Sini tak boleh masak, dek. Dah lapar ni. Takkan nak makan daun. Papa, papa. Sini. Ish. Sibuk je lah pakcik tu. Dia. Dah. Besarkan api ni. Cepat. Okey. Aduh. Cantik. Barulah boleh masak. Bau apa ni? Kau kentut tu. Oi. Api. Habis terbalik periuk ni. Tolong. Api, tolong. Ada api besar. Tolong. Oi, tolonglah. Api. Tolong. Macam mana? Panggil orang. Ayang, nak gambar? Nak. Tolong, api. Ada api? Api. Hana takut. Innalillah. Jangan takut. Kita turun bukit sekarang. Jom. Jom. Tunggu. Pakcik, tunggu dulu. Pakcik, tolong kawan saya. Dia terperangkap. Astaghfirullah. Yang, bawa Om Hana turun. Kejap. Kita tunggulah bomba sampai. Pakcik, cepat. Kawan saya. Jangan risau. Turun dulu, ya. Cepat, pakcik. Cepat. Mana? Papa! Papa nak pergi mana? Kita tinggalkan Papa. Kita doa pada Allah, ya, sayang. Minta Allah jaga Papa. Jom. Tolong. Tolong saya, pakcik. Cepat keluar. Boleh lompat ni. Cepat. Lompat? Tak boleh, pakcik. Tolong. Nak selamat, kan? Cepat. Kita keluar. Ya Allah. Ya Allah, tolong aku. Okey, terima. Ya Allah, lindungi Papa. Papa? Sini. Papa tak selamat ke? Ha?
Papa macam hero lah. Terima kasih Pak Cik. Selamatkan kawan saya. Ha, ish. Kan hutan dah terbakar. Kesian haiwan hilang rumah dia. Maaf. Tak buat dah. Sesungguhnya, kerosakan di bumi datang dari tangan manusia sendiri.